Saya bawa aja deh. Ah, kakak diam dulu. Ini ada suratnya. Baca. Andre. Oke, guys. Lo bisa lihat kan? Apa sudah berganti baju, Gi? Ganti baju. Lihat. Ini Apos. Kali ini kita dandanin jadi debt collector. Debt collector. Kira-kira Apos berhasil nggak ya ngeprank orangnya? Ya harus berhasil lah, soalnya cocok. Cocok ya? Iya, dari mukanya dan tampilannya. Tapi gua deg-degan, ya udah yuk langsung gas. Let's go. Pos yang putih merah. Lo langsung di depan motornya aja lo periksa-periksa sambil keluarin catatan buku. Ini motor siapa, Pak? Lo foto yang ini. Ah, lo foto-fotoin motornya, Bos. Ada targetnya yang itu, Pak. Yang ini benar motor Kakak nih. Keluar dulu, Kak. Sini, Kak. Saya mau ngomong, Kak. Cantik nah. Ini masih nunggak nih. Gimana nih, Kak? Hah? Saya debt collector. Dari mana? Saya dari tadi. Dari kantor saya. Dari kantor debt collector. Leasing. Yang ini kenapa? Enggak, ini motornya ada mirip. Nah, ternyata yang ini nih. Kotor-kotornya sama nih, sesuai ciri-cirinya nih. Platnya aja dicopot tuh belakang tuh. Nih, platnya aja di belakang dicopot nih. Sengaja kan? Nih. Iya, buru. Ya. Sini. Ini siapa temennya juga nih? Jangan lama, saya tarik nih. Tenang, Pak. Saya nggak marah-marah. Saya cuma mau ingetin. Saya cuma ngejalanin tugas dari kantor, Pak. Cuma ngejalanin tugas dari kantor. Ini meriksa nih sesuai ciri-ciri nih, Pak. Iya, sini dulu lah. Keluar dulu, ngomong dulu. Biar lebih enak kelihatan detailnya di sini. Di sini aja. Apa? Hah? Aduh, ke kantor kenapa polisi. Kantor polisi? Ngapain? Saya kan nanya doang. Dari kantor. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Keluarin. Hah? Suruh keluar, bos. Di luar aja, di luar. Gak dapet, bos. Saya baik-baik kok. Mau ke kantor polisi. Dia ngumpet di dalam. Gak apa-apa. Lihat surat kerja saya. Kita baca bareng-bareng. Sini, kita baca bareng-bareng nih. Ini ada suratnya saya, nggak salah. Banyak sini, aduh. Nih, sini kak. Nggak apa-apa. Kakak cantik. Sini nggak apa-apa sini. Saya baik-baik di sini. Saya nggak marah-marah kan dari tadi kan. Sini. Ini ada suratnya, baca dulu. Kak. Aduh. Ya udah, saya bawa aja deh langsung deh. Ah, kakak diam dulu. Ini ada suratnya. Baca. Itu suratnya. Surat cinta, dari kantor, surat cinta. Saya tugas di sini. Motornya mirip nih, dekil-dekilnya nih, belum dicuci begini. Gak apa-apa. Nah, ayo. Oh. Ya baca pas. Itu dari kantor saya. Itu salah surat, itu surat cinta. Bentar. Ini surat cinta. Ini surat cinta saya ini. Bentar dulu. Bentar. Bapak ntar dulu, Pak. Ini surat cinta saya ini. Saya cuma mau curhat sama kakaknya. Wah, jadi saya inget-inget mantan lagi saya kan gara-gara kakaknya nih. Ini kakak karena udah terlanjur baca surat saya nih. Saya malu sebenarnya nih. Hah? Saya malu. Hei, apa kabar kamu? Beli cuka di hari Kamis. Kakak kok manis? Itu ada-ada. Ini surat cinta saya. Takut ya. Aku pelindung kakak kok. Kakak udah baca sampai mana? Saya gak baca semuanya kok. Juga saya cuma baca sekilas aja dan itu gak... Udah kakak. Gak masuk sama motor saya gitu, Pak. Kakak bacain. Baca saya. Biar kakak tahu masalah saya. Coba
sebelah saya bacain kak, saya trauma sama cinta-cintaan, saya nggak mau bercinta lagi, nggak mau. Jadi saya inget-inget saya lagi kerja nih gara-gara kakak nih baca-baca nih. Coba bacain. Kacamata suruh pakai pos. Saya juga lemes, itu surat cinta kebuka lagi. Coba bacain, itu apa? Hai, halo Ica, apa kabar? Hai, Ica. Kita pernah makan sate kelinci, kita suap-suapan. Kakak mau gak gantiin Ica? Pelan-pelan, gak tahu. Ica, Ica. Kakak. Mau gak gantiin Ica? Ica kali kita jalan-jalan pakai motor ini. Asik. Gak jadi saya tarik deh. Gak jadi saya tarik deh. Berdiri bos, berdiri bos. Hah? Kak, saya ganteng gak? Kakak lihat mata saya deh kak. Tapi ini enggak ada motor kan? Enggak tahu, saya disuruh bos saya ngambil ini nunggak 3 bulan. Saya kasih keringanan buat kakak. Saya kasih keringanan deh. Saya kasih keringanan. Kalau kakak enggak mau bayar sekarang. Kakak nunggaknya berapa lama kak? Kakak nunggaknya berapa lama? Enggak, saya enggak ada nunggak. Ini motor udah. Ya udah saya kasih keringanan. Ya udah. 2 bulan. Saya kasih keringanan. Kakak saya nafkahin deh. Kakak saya nafkahin motor ini langsung buat kakak. Gimana? Untuk menggadikan Ica. Ica-Ica di dinding. Tahu enggak? Aku pernah nyiptain lagu buat Ica. Pengen denger enggak kamu? Ica, Ica di dinding. Cakep. Saya baik kan debt collector kan? Ya udah saya bawa aja kunci. Bang, mana? Jangan, kunci mana? Enggak. Ini saya atas dasar apa dulu? Ini udah nunggak berapa lama jujur? Udah nunggak berapa lama? Enggak ada nunggak. Jujur. Saya. Jujur. Jujur. Ini platnya kemana? Plat. Ini helm helm saya. Udah. Hah? Saya bawa sama kakak-kakaknya. Yaudah, saya bawa. Temennya di sini ya. Ayo kita ini jalan-jalan. Saya bawa sama kakak-kakaknya. Saya bawa kita makan. Siap-siap review bos. Ya udah. Kamu karena kamu ini motor nggak mau bayar, saya yang bayarin motor. Kita makan aja ya. Kita makan gimana? Saya traktir makan. Saya traktirin. Untuk menyembuhkan sakit hati saya sama Ica. Jangan sampai gua keluarin, jangan sampai gua dikira gua bercanda kali. Jangan mentang-mentang gua baik malu. Jangan mentang-mentang gua baik. Angkat tangan. Angkat tangan. Ini gara-gara lu nih, harusnya gua makan di kantor nih. Baik. Ya udah nih. Bulan ini udah dibayar belum? Ini jatuh tempo. Belum. Ya udah saya tarik. Ya udah saya nih. Buat bayar. Pegang. Buat makan. Ya. Nih saya traktir buat ngisi bensin. Bingung enggak, Kak? Buat isi bensin. Bingung enggak? Ya ini maksudnya seriusnya gimana sih, Bang? Mau ngajak nikah ini duit nikah kita. Kasih lagi. Nih. Tuh. Bingung enggak, Kak? Bingung enggak? Mau lagi enggak? Mau lagi enggak? Bingung enggak? Lagi. Bingung enggak? Bingung, Bang. Soalnya gua mau jalan sama lu. Kan gua mau jalan sama lu gantiin Satu lagi. Nanti kita habis ini kita ke KUA, oke? Bingung enggak? Tapi ini enggak ditarik kan? Ditarik tetap. Refill, standby, refill. Bingung. Sama saya juga bingung saya di sini. Tapi kakak, tahu enggak kakak lagi di mana? Kakak lagi ada di traktir bos, tuh. Asik. Tuh, di sana. Gimana rasanya? Kaget, soalnya udah sering banget ada modus kayak gini, tiba-tiba motornya mau ditarik kayak gitu. Oh gitu. Oh, ya modusnya nih, Kak. Kalau saya lebih... Komuknya juga cocok, Bang. Hah? Komuknya... Ya udah, tadi udah deg-degan, ya kan? Biar deg-degan lu hilang, mau nggak? Makan bareng sama kita. Nanti kita makan, oke? Okay? Namanya siapa? Yulianti.
Marah banget ya debt collector ya. Laporin polisi aja, polisi. Udah nelpon sampai orang, udah nelpon orang leasingnya. Emang beneran nunggak kan? Enggak. Kita dari leasingnya Mahmud, percaya aja ya. Ya maaf. Ya udah. Saya selalu nanya leasingnya dari mana dulu gitu. Oke, bagus nih, bagus berarti ya pemirsa di rumah yang nonton. Kalau ada kayak gini-gini langsung telepon leasing dulu. Oke. Kak Ica, siapa? Ya lu, Kak Yuli mau makan sama kita ya? Oke. Harus kita traktir pokoknya. Betul, Prexer. Kita kali ini mau ngajak Kak Yuli makan. Betul. Ikutin terus, tetap di Taktik Bos. Gas ke! Ayo kita makan. Yuli. Yuli tadi di warung ngapain sih itu? Lagi ngapain? Yeah. Lagi ada kerjaan juga sih emang di situ. Kerjanya di warung, emang jaga warung? Enggak. Emang kerjanya apa? Direct selling sih, provider. Direct selling di provider. Udah punya buah hati? Udah. Berapa? 3. Wih, yang paling gede umur berapa? 5 tahun. 6. Oh, 6 tahun. Anak-anak kecil sekarang tuh udah ini, udah pada ngerti gadget, biasanya main. Benar. Tiga-tiganya udah megang HP semua. Iya, apa sih namanya kalau ini? Kalau pengen online. Oh, apa sih? Calon WiFi. Internet. Apa? Nah. Inter maaf, Milan. Maaf, ini anaknya 30. Pake, iya, anak kecil sekarang udah pada ngerti internet. Iya. Beda sama yang tua-tua. Lu tahu internet umur berapa? SMK sih, lulus SMK. Lulus SMK. Di SMK lu udah ada ini belum? Yang apa? Kalau komputer nih, ada kotak-kotaknya itu. Di SMK lu. Apa sih namanya? Sebelah monitor tuh. Yang kotak. CPU. Nah, itu udah ada? Udah. Sama kita kalau dulu kan ya, yang buat ngetik-ngetik apa masih tebel-tebel. Keyboardnya masih tebel-tebel banget dulu kan. Asli anak kecil sekarang tuh kalau main internet ya. Apalagi kalau ini apa sih, kalau kita buka Google tuh namanya apa sih? Yang kita mencari siapakah aku suka gaul. Nah. Itu namanya apa sih? Kalau lu pengen tahu sesuatu, lu pengen buka-buka itu namanya apa sih? Di internet tuh, nyari-nyari tuh. Searching gitu, Google. Searching di mana? Google. Namanya bukan. Browser. Nah, betul. Browser. Lu tahu nggak kepanjangan ini dari Surel? Apa tuh? Kok nanya balik? Iya, gua nggak tahu ya. Apa ya? Apa Surel? Surel. Suami Rel. Nyeritain suaminya. Kayaknya kalau suami lu nonton kayak masalah rumah tangga nih nonton tadi. Mau nyamain? Enggak, jangan. Cuman sekarang anak kebutuhannya lagi apa? Ya. Sekolah sih. Oh, paling gede kelas berapa tadi? Masih TK. Oh, masih TK. Iya. Lu tau gak? Tadi, kita kan nanya-nanya. Jadi setiap pertanyaan kita tuh sebenarnya ada hadiahnya kalau lu bener jawab. Ada hadiahnya. Satu pertanyaan hadiahnya 100.000. Ih, senyumnya lebar. Dapat duit lagi. Pertanyaan pertama tuh tadi gua nanya internet. Ya, anak kecil tuh sekarang pada ini jawabannya apa tadi? Internet. Internet 100.000. 100.000. Asik. Oke, tau gitu kan tadi dijawab. Itu bener itu. Ada yang tuh gak kejawab. Tadi yang kedua, gua nanya. Katanya di sekolah. Saya pancing-pancing terus, betul. Biar bisa jawab. Di sebelah monitor tuh ada apa tadi? CPU, benar. CPU. Buat anak yang kedua. Yang ketiga tadi gua nanya ada ini. Ada daging nih. Yang ketiga. Yang buat ngetik-ngetik apa? Keyboard, benar. Keyboard. Buat anaknya ketiga. Asik, acuan nih. Tuangnya. Yang keempat tadi. Yang kita kalau mau nyari-nyari apa? Di internet. Browser, benar. Yang terakhir tadi kepanjangan Surel. Suami rewel, Bang. Jadi dapat berapa? 400.000. Woi, mantap. Tadi yang pertama berapa? 100. Yang pertama? Oh, 500. 500 ditambah? 400. 400. Ya, anaknya butuh apa tadi? Sekolah sih. Buat jajan anaknya.
buat jajan arang nih, keren. Bilang dari Om Iki ya. Iki Pebian. Iki Pebian. Motor berapa lama lagi lunas? 2. Ya udah saya doain cepet. Ya udah, makasih banget ya. Iya. Udah mau kita ajak makan. Betul. Kita juga makasih banyak. Iya. Jadi buat Prankster, kita mau lanjut lagi ya. Betul. Kita mau cari yang seru-seru lagi. Betul. Mau kita traktir, pokoknya mau kita bikin kesel. Abis itu prank kita lagi dong. Pokoknya buat Prankster, kalau ketemu kita di jalan jangan ngacir. Betul. Karena bakalan kita traktir ya. Betul. Karena kita ini traktir bos. Gaskan. Nyanyinya full tapi ada yang berani gak nyanyi? Gua kasih 100 ribu. Balonku ada. Jangan balonku.